Photoshop. Oke, di kesempatan kali ini kita mau sedikit review tentang Busy Breeze. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Bro Fajar dari Kaiser Photoshop. Nah, di kesempatan kali ini kita mau sedikit review tentang Busy Breeze, yaitu berbagai macam tipe Busy Breeze. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah kita akan kasih unjuk ke kalian semua tentang kelebihan Busy Breeze dari tipe Silver Rising, LGS, dan Multispark. Bedanya apa? Kita lihat berikutnya. Oke, yang pertama kita mau bahas tentang tipe Busy Breeze untuk tipe CR. Nah, CR itu sebenarnya peruntukannya untuk beberapa motor tertentu ya, seperti motor-motor Eropa. Tapi kalau tipe AR itu adalah tipe untuk motor-motor Asia, Jepang. Cuman nggak semuanya, karena ada beberapa yang peruntukannya menggunakan tipe CR. Tergantung, sebenarnya yang membedakan adalah kode dan produk itunya sendiri, dia dratnya lebih panjang. Nah, untuk yang pertama kita bahas dari Silver Racing dulu ya. Ini Silver Racing dan ini tipenya CR. Nah, CR 10S dan ini tipenya AR. Ini sama-sama silver. Nah, bedanya apa? Bedanya di modelnya. Pertama kita lihat untuk yang tipe silver, yang tipe AR. Jadi ini diperuntukkan untuk motor Jepang seperti Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, semua menggunakan tipe AR yang di belakang ini, bro. Jadi kodenya pasti di depannya ada AR-nya dulu. AR kode produknya itu, dan setelahnya. Jadi ada masing AR-nya di depan. Jadi itu untuk motor-motor Jepang. Cuman bedanya kayak Kawasaki Ninja 400 atau Ninja 2018 yang FI itu menggunakan tipe CR yang beratnya lebih panjang. Nah, kita lihat bedanya dari masing-masing produknya. Ini bro, untuk yang Silver Racing dia masih menggunakan teknologi classic spark. Jadi masih seperti ini kepalanya. Nanti bisa di-shoot langsung. Nah, ini. Dan ini tipe AR, beratnya lebih pendek. Nah, berikutnya untuk tipe CR bro, ini sama-sama silver. Nah, ini masih Silver Racing juga. Nah, jadi kita bedakan pertama silver, ini grup silver, kita kelompok-kelompokkan dulu ya. Ini silver, ini yang CR, ini yang AR, dan ini LGS, ini multispark. Yang membedakan apa? Dratnya dan kodenya. Kode atau dratnya lebih panjang kalau tipenya CR. Nah, ini CR, nah, lebih panjang ya, tapi sama-sama silver racing. Seperti ini bro ya, jadi dratnya lebih panjang. Ini untuk Yamaha X-Max, Ducati, BMW, sama. Kalau KTM nanti beda lagi bro. Ada beberapa busi yang diperuntukkan untuk KTM, dia panjang drat, ulir dratnya juga berbeda. Nah, dan ini sama-sama silver bro. Silver teknologi apinya masih classic spark. Jadi, walaupun materialnya sudah menggunakan silver, jadi ketiga produk ini sebenarnya semua teknologi materialnya sama, silver juga. Cuman teknologinya adalah yang membedakan di apinya, pemati apinya, dia masih menggunakan classic spark. Ini masih konvensional sama seperti merek busi sebelumnya atau generasi yang sebelumnya. Ini silver. Silver ada dua tipe, pertama CR, yang kedua AR. Nah, ini. Berikutnya kita masuk ke LGS. LGS sebenarnya untuk durability ya, bro ya. Silver untuk ketahanan lebih lama, interval pemakaiannya lebih panjang. Ini sekitar estimasi 35.000 km. Sedangkan LGS untuk durability lebih panjang, cuman apinya juga lebih besar karena dia ada, kalau ini terpancar di satu titik apinya dari pematik kepala ujung sama classic sparknya tadi. Yang LGS dia dari 4 poin, 4 penjuru ya, karena memang model kepalanya udah beda. Ini yang tipe AR, kita buka dulu seperti ini bro. Jadi ada teknologi api yang keluar dari 4 sudut ini, 4 lubang ini. Nah, ini untuk tipe CR-nya. Oke. Teknologi apinya sama bro, yang membedakan hanya drat ulirnya aja. Nah, seperti ini, sama kayak yang tadi, cuman bedanya di kepalanya. Sama-sama LGS, kepalanya
seperti ini bro ya. Nah, kalau dratnya sama panjang, dia kecil tapi panjang, ini juga sama. Sebenarnya ukurannya drat uletnya sama bro ya, cuman membedakan adalah uletnya lebih panjang dan lebih pendek. Ini AR, ini CR. Jadi untuk Yamaha Xpect 250cc, Ninja FI yang 2018 atau Ninja 400 dan beberapa Moge yang lainnya, contoh BMW, Ducati, dia lebih dominan pakai CR. Sedangkan untuk Moge-Moge Jepang, motor-motor Matic, motor-motor 150cc, Vixen, Bison, ya apa Scorpion dan banyak tipe Honda yang lainnya juga menggunakan AR. Sedangkan CR itu lebih dominan ke motor-motor Eropa bro ya. Itu ya peran-peran penting. Ini LGS untuk durability yang lebih lama. Jadi kalau teman-teman suka touring, suka trail, suka trabas, disarankan ini karena durability lebih tinggi dan apinya juga lebih besar dan powerful. Sedangkan ini untuk daily use, ini untuk durability yang tipe LGS. Nah, yang terakhir kita masuk ke tipe multi spark atau 360 derajat. Jadi apinya rotation bro, putar. Nah, ini kita ambil dulu yang tipe premium AR10ZS atau multispark. Nah, ini yang tipe AR-nya dulu kita buka. Kurang lebih hampir sama kayak yang tadi. Kalau tipe AR pasti dratnya lebih pendek, ulirnya juga lebih pendek. Sedangkan tipe CR dia ulir dratnya juga lebih panjang. Ini bro ya. Ulir dratnya lebih panjang. Nah, teknologi apinya kepalanya enggak ada bro ya. Ini bukan nggak ada sebenarnya, karena dia rotation 360 derajat, apinya keluar dari sini. Ini juga sama, apinya keluar dari sini. Yang membedakan adalah ulir dratnya. Nah, jadi silver LGS multi spark, sama bro ya. Nah, yang membedakan adalah ulir dratnya. CR pasti lebih panjang, sedangkan AR lebih pendek. Itu yang membedakan untuk motor Eropa dan motor Asia. Motor Asia apa aja, cuman nggak semua motor Asia pakai yang AR. Ada beberapa tipe tertentu yang masih ikut, kayak yang FI 2018 dia pakai ini, CBR 250 pakai CR juga, terus Ducati, BMW lebih dominan ke CR, AR-nya jarang banget, tapi rata-rata motor Jepang selalu pakai AR karena dia lebih pendek. Untuk motor 2 tak kita juga ready dan banyak tipenya, cuman kalau 2 tak, jadi busi bris itu pada dasarnya ada 4 tipe. Pertama tipe chopper, kedua silver yang ini, ketiga LGS, keempat multispark. Ini untuk segmen premium. Sedangkan untuk segmen yang 2 tak atau true stroke engine, jadi true stroke itu dia pertama chopper, silver, LGS. LGS nya paling tinggi, dia gak ada multispark bro. Untuk tipe motor 2 tak, jadi paling tingginya di LGS. Jadi ada chopper, ada silver, ada LGS. Sedangkan tipe premium ada chopper, ada silver, ada LGS, ada multispark. Chopper yang mana? Nah, kebetulan ada dua produknya di belakang kita. Yang ini bro ya, ini chopper. Oke, kita ambil dulu. Nah, apa itu chopper? Chopper itu sebenarnya artinya chopper adalah tembaga bro. Tembaga itu artinya ya materialnya masih menggunakan tembaga. Dan pengapiannya juga lebih kecil karena dia classic spark. Sama-sama halnya si ini classic spark juga nih. Nah, yang membedakan apa? Materialnya. Penggunaan material ini sama. Ini dipasang ke Ninja 250, ke Xpect juga sama bro. Nah, seperti itu bro ya. Ini busi yang chopper, sedangkannya silver, LGS, multispark. Oke, bisa sampai di sini paham? Kalian jika mau order atau mau tanya langsung ke admin kita, cek di admin 1 mau tanya harganya berapa, untuk interval motornya apa, interval penggunaannya berapa lama, kalian bisa langsung cek ke admin 1. Oke, itu aja bro ya untuk review hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung cek ke admin 1 atau inbox di Instagram kita di Kaza Shop. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Kaza Motor Shop. Mungkin itu aja, see you next time. See you next video, see you bye-bye. Sampai jumpa di tikungan berikutnya. Ciao.